Okay, hai, assalamualaikum. Bertemu kita kembali. Salam Ramadan, salam PKP. Malam ni special sikit sebab biasa ni saya seorang, tapi malam ni kali kedua saya bersama sahabat baik saya, Wong. Okay, kenapa Wong ada kat sebelah saya? Sihat, Wong? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. So, Wong ni untuk pengetahuan semua, baru-baru ini beberapa bulan lepas dah berhijrah untuk ke dalam agama Islam. Dan kita ramai sebenarnya, Wong ni special sebenarnya, dia popular. Dekat ofisi ni ramai yang viral lah baru-baru ni, macam nak tahu sebenarnya kisah macam mana Wong berhijrah masuk ke dalam agama Islam. So, boleh kita mulakan, Wong? Boleh. So, mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. Mungkin tu first soalan, mungkin Wong boleh kenalkan diri sendiri sikit lah. Okay, terima kasih, Dr. Sophie. Macam ni, minta maaf lah sebab saya ni tak biasa pakai kamera. Jadi, itulah ada hiccup sini sana tu. Mohon ampunkanlah saya. Okay, no problem. Jadi, saya saya asas dari Johor Bahru Cheras. Apa tu, kerja lah. Okay, start kerja di UPSI. Saya ingat saya masih 2009 sini. 2009 sebagai tutor. Lepas tu sambung belajar, masa tu memang dah tengah belajar di UPM, PhD dalam biotechnology, microbial biotechnology. Okay, jadi lepas setahun tu graduate, grad, dan masuklah ke UPSI sebagai pencerah di Jabatan Biologi Fakulti Sains dan Teknologi. So, Wong dalam family anak ke berapa? Saya anak sulung. Oh, anak sulung? Daripada dua orang adik-adik. Seorang adik perempuan. Parent masih lagi ada? Parent saya ada lagi, tapi dah lah. Ayah saya rasanya berubah. Sudah berubah. Ibu saya 60. Okay. So, Wan nak yang berjaya lah. Bagi contoh yang baik kan. Lecturer berjaya sampai sekarang. Okay, so kita masuk kepada kita punya soalan yang seterusnya, yang mana macam ramai tahu baru-baru ni orang berhijrah masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Dan ramai yang nak tahu sebenarnya macam mana boleh timbul hasrat ataupun rasa ataupun tarik itu untuk berhijrah ke dalam Islam. Mungkin dah lama daripada kecil kenal Islam ke ataupun macam mana, orang boleh share sikit. Okay, sebelum saya ceritakan lebih lanjut lah penghijrahan saya ke agama fitrah saya, iaitu agama Islam. Jadi, saya tak tahu macam mana nak cerita yang kata, okay, saya tertarik ke kepada agama Islam ke. Saya tak tahu macam mana saya nak explain. Cuma, perkara ini adalah sememangnya saya rasa semua umat Islam pun tahu hidayah ini adalah miliknya Allah. Jadi saya sebenarnya rasa sangat-sangat bersyukur kerana saya dipilih daripada manusia-manusia yang ada. Saya salah seorang yang Allah pilih saya untuk memeluk agama Allah. Jadi, tapi sebelum itu, di tempat yang Tuhan ilahkan. Tapi, perkenalan saya dalam agama Islam itu memang sebenarnya dalam mengenalkan semua itu negara Indonesia, agama Islam. Jadi, kawan-kawan saya pun semua kebanyakan ialah saya boleh katakan orang Islam, Melayu Islam, Cina Islam, Hindu Muslim dan sebagainya. Jadi pengenalan tu memang dah lama lah. Macam mana nak kata, saya boleh cerita dari segi secara rasminya lah. Pengenalan saya kepada Islam secara serius. Dan juga saya mula start mengamalkan. Saya ada dengan dia lah. Maksudnya sebelum ni pun orang mengasih sebut alhamdulillah, insyaAllah. Ayat tu lepas saya memulakan Islam. Sebab saya faham sentimen orang Islam macam mana.
bila saya mengucapkan alhamdulillah, insyaallah dan sebagainya, jaga-jaga macam tu kan. Sebab saya juga faham, saya bukan duduk di sama-sama, sebab di sama-sama mungkin mereka boleh menggunakan betulkan saya lah kalau saya silap. Tapi mengikut kemampuan saya, di sana lebih open. In fact, di sana Tuhan, Jesus boleh dipanggil sebagai Allah. Itu yang saya tahu. Jadi kepada masa saya mengenali Islam dan juga saya mengamalkannya itu, saya rasa semasa saya ambil PhD rasanya. Sebab kami PhD ni, sebab kami dalam sains, kami buat eksperimen je, research project kan. Jadi kawan semua orang Melayu. Melayu of course Indonesia, semua orang Melayu. Dan cuma saya ingat saya dan seorang lagi Chinese, tiga orang Chinese, tiga orang. Dan lagi seorang tu sebab dia berkahwin dengan orang Melayu, so dia komplek. Dan saya jadi pengapitnya lah, first time pakai baju Melayu and things like that. So macam iklan orang raya, iklan tiga-tiga tu lah. Orang macam tu lah. Apa, tengah kacau. Tengah kacau, tengah kacau, betul-betul. Jadi, sejak daripada itulah saya start. Saya banyak membaca. Saya banyak membaca, bukan membaca pasal agama Islam dia. Sebenarnya saya membaca banyak agama. Sebab yang asal daripada saya tu memang family saya Buddhism. Dan sampai sekarang IC saya tak tahu lagi, masih dalam proses lah. So Buddhism, tapi masa tu you know, dalam bandar, walaupun dari segi documentation ni kita sebagai guru, sebagai Buddhist, tapi pengamalannya tak kuat. Dia ada tapi dia tak kuat. Jadi apa yang saya nampak kat sini adalah cara amalan orang Melayu lah saya cakap. Sebab orang Melayu kat Malaysia semua Islam. Indonesia. Jadi saya boleh bandingkan antara amalan untuk Chinese yang orang Muslim dengan orang Melayu dengan Islam. Sangat biasa. Itu yang sebenarnya one of the turning point and attraction lah untuk saya membaca agama Islam dengan lebih mendalam. Betul lah, kalau agama Islam itu sekali pun, ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, which is baca lah. Maknanya kalau kita membaca tu ada macam-macam yang kita akan jumpa. Itu yang saya rasa orang melakukan, membaca. Dan mungkin ilmu yang orang ada tu lagi tinggi daripada kami yang mengamalkan Islam daripada dunia pun. Jadi selepas orang berhijrah ke dalam agama praktik atau agama Islam ni, ramai yang nak tahu sebenarnya apa yang mungkin perubahan yang orang rasakan. Maksudnya dari segi lifestyle ke, makanan ke, rutin ke, bahan-bahan ke, yang berbeza selepas berhijrah ke agama Islam ni. Dari segi amalannya, saya rasa tapi perubahannya saya tak rasa ketara sangat. Sebab saya dari dulu saya cuba untuk mendekatkan diri kepada amalan agama dari segi pemakanan saya. Dari segi amalan puasa sebagai contoh, sebenarnya ramai yang tanya, macam apa pengalaman berpuasa? Ya, itu soalan yang seterusnya tu, puasa macam mana? Kita boleh masuk sekali pun tak ada masalah. Contohnya macam puasa kan, saya dah 9 tahun di puasa setiap bulan. Dah 9 tahun? Maknanya macam Dr. Suinci lah. Dr. Suinci pun dia baru beritahu lagi berhijrah, dia dah 9 tahun berpuasa. So, tu orang pun dah 9 tahun. Sebab, kenapa saya ingat 9 tahun? Sebab saya mula berpuasa bila saya masuk ke universiti.
Iaitu 2010 macam tu lah. 2010 itu pun itu kerana saya berpuasa kerana housemate saya, ada seorang je housemate saya masa tu, dia Muslim. Jadi dia nak mulai Ramadan puasa kan, so kita puasa sama lah. Kita rasa prinsip lah, kita support each other. Ya, asalnya kita pada sana lah. Tapi pada masa itu puasa saya kosong. Puasa saya menahan lapar dan dahaga sahaja. Tapi saya percaya yang bukan kosong itu adalah proses. Proses yang yang membawa mungkin ada sebuah waktu yang membuatkan Allah meningkatkan lagi orang dapat hidayah dan sebagainya. Bercakap pasal hidayah itu sebenarnya entahlah Sophie, saya rasa benda ni macam dia sangat berkait dan bila cerita pasal hidayah kan, dia lebih kurang macam sebenarnya sebelum lepas saya memeluk agama Islam iaitu pada 27 Disember 2019. Itu secara rasmi. Ya, ya. Saya syahadah pada 27 Disember 2019. Selepas itu orang tanya, "Eh, mau macam mana kamu dapat hidayah tu?" Saya tak tahu. Sebab saya tak tahu apa itu hidayah. Saya tak ada lagi apa itu hidayah. Tapi bila saya mengucapkan tu, saya ingat lagi, saya mengucapkan tu masa saya memperkenalkan diri saya kepada kawiah di Pondok Siti, Masjid Pondok Siti. Masjid Atapua. Masjid Atapua Pondok Siti. Atapua. Jadi saya cakap, saya tak tahu apa itu hidayah. Masa tu saya rasa saya tengah on the microphone, saya rasa satu Pondok Siti dengar kot apa yang saya cakap. Ada saya tak tahu. Masa tu memang lepas solat maghrib saya ingat. Solat maghrib, lepas tu imam kata, okey kita ada kariah baru. Lepas tu minta saya perkenalkan diri, so saya perkenalkan lah. So saya kata, saya tak tahu apa yang dia nak. Tapi Allah bagi saya hidayah untuk kenal apa itu hidayah selepas tu. Masya Allah, hebat ni. Allah bagi hidayah untuk orang kenal hidayah itu apa? Ya, ya, sangat betul. Sebab sebabnya sebelum tu orang tanya saya, saya cuma cakap semua kebetulan. Maknanya sebelum ni orang fikirkan yang semua ni berlaku secara natural, maksudnya terjumpa ataupun terjadi. Betul. Tapi sehari sebelum saya memeluk agama Islam, saya baru tahu sebenarnya dunia ni tak ada. Semuanya sudah dirancang, semuanya tertulis. Ya, sangat betul. Dan benda yang ditulis tu pada saya, Masya Allah, sangat nyata. Dan saya hanya boleh tengok hanya saya saja. Saya boleh tengok dan saya rasa. Dan in English, kita panggil tu the feeling is real. Feeling is real. Yeah. Feeling of having in or knowing Islam. The feeling of macam mana Allah guide saya untuk mengatakan Islam. Insyaallah. Yes. Benda tu pada saya tak tahu itu adalah satu kebesaran Allah yang saya tak boleh nak katakan menggunakan kata it is the feeling. So throughout the way Allah bagi saya tengok everything, dan saya nampak lah benda tu memang jalan ceritanya. Kalau saya buat cerita kan, tak tahu lah, tapi saya tak pandai nak belakang, saya tak pandai nak direct cerita, tak tahu kan. Tapi saya rasa very good, very beautiful journey. Very beautiful and everything is so organized. Masya Allah. Yeah. Itu
Club is one of the early lah. Tapi throughout the process tu, ada yang sangat bersifat private. So, tapi yang bersifat private tu lah yang menyebabkan saya tu, yeah, yang saya memang saya kata okay, I cannot wait anymore. So if I wait, masih menunggu, saya akan kerugian. Bila peluang yang rugi. Sebabnya, bila saya cerita pasal hidayah ni, cerita hidayah ni boleh cakap dalam 2-3 jam tau. Daripada saya. InsyaAllah. Benda ni macam, kalau kita tengok, dia benda dah disusun. Okay. Sebelum tu, apa yang saya takdirkan hidayah itu, minta maaf lah Sofi, kalau saya punya cara percakapan saya adalah menyalahi mana-mana hukum dalam Islam. Saya minta maaf dulu lah pada Sofi dan juga apa tu pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat Dr. Sofi. Jadi sebenarnya disusun, okay, daripada cerita tu, saya takdirkan benda ni, saya takdirkan hidayah itu kebetulan masa itu. Kebetulan saya kenal orang kot. Kebetulan orang ni bagi tahu saya benda-benda macam ni kot. So, semua kebetulan-kebetulan ni saya treat. Saya macam mana pasal repeat. Saya mengambil tindakan lah. Saya bertindak tiga cara je. First, saya tahu tapi saya ignore. Saya tahu benda tu baik untuk saya. Tapi yeah, saya pun rasa dah tahu, yeah. Tapi agak macam tak ada apa-apa lah, saya ingat. Yang kedua ni adalah saya kebetulan itu datang dan saya tak tahu. Maksudnya dia lalu, saya tak tahu pun. Tak sedar itu adalah kebetulan untuk kita. Ya, kebetulan. Dan ketiganya, kebetulan itu saya tahu dan saya amalkan. Saya tahu. So, ia tidak berbeda. Jadi bila dah ada semua kebetulan-kebetulan ini, Allah bagi saya banyak kebetulan, banyak secara yang it's a very beautiful journey.